guys, ketemu lagi dengan kita Boston Gaming. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Nah, jadi saya baru membagikan video lagi nih, sedikit informasi atau tutorial ya. Dalam artian kita mengenal race mode to race mode di PS4 kalian. Untuk PS4 jailbreak 755 dan juga untuk PS4 firmware 850 gitu kan. Jadi buat kalian yang baru beranjak atau beralih dari PS3 mungkin bisa informasinya bisa disimak nih gitu kan. Dan untuk PS4 jailbreak juga fitur race mode ini memiliki fungsi juga gitu, selain untuk kita mempercepat proses booting dalam menyalakan PS4 dan ada fitur yang didukung dari jailbreak 755. Jadi kalian simak videonya sampai selesai, jangan sampai ketinggalan informasi yang saya berikan. Lanjut guys, kita sedikit ringkas ya, atau rangkuman dari fitur race mode itu apa sih gitu kan. Jadi kalian perlu mengenal dulu manual dari informasi dari PlayStation sendiri ya. Fitur race mode adalah fitur yang dapat menyediakan daya ya, dalam artian PS4 itu masuk ke mode istirahat tapi masih ada daya. Dayanya untuk apa? Jadi kalau kalian untuk PS4 850 itu fungsinya untuk mendownload gitu ya, jadi ada pasokan internet itu masih tetap berjalan, itu salah satunya. Dan kalau untuk PS4 jailbreak, fitur race mode untuk 755 terutama ya, untuk fungsinya bisa tidak perlu aktivasi hand. Jadi di video saya sebelumnya yang dulu 505 juga saya pernah bagikan tentang fitur race mode. Nah, race mode ini mengambil daya sekitar, dalam artian nggak terlalu besar ya, 10 watt aja. Jadi kalian seperti kalau kalian tidak mematikan atau menyalakan terus-menerus alat elektronik gitu ya, jadi dalam mode yang rendah wattannya gitu kan, seperti kita misalnya pakai PC ataupun laptop, kita mode sleep tetap mengambil daya tapi enggak daya yang saat menyala atau on kita jalankan alat itu atau perangkat itu ya. Lengkapnya kalian bisa saksikan terus videonya sampai selesai, bagaimana menggunakannya, bagaimana menerapkannya di PS4 kalian. Saksikan terus videonya sampai selesai, kita lanjut guys. Ya, kita kembali di video ini. Jadi di tampilan atas layar itu adalah PS4 jailbreak 755 ya guys ya. Dan di bawah adalah PS4 firmware 850 yang kita mau main online gitu kan. Yang kita bisa mainkan online PS755 kita menggunakan Gold Hand versi 1.1 by Cicero untuk yang PS4 755, dan yang di bawah adalah PS4 850 yang baru berapa hari yang lalu update software tuh rilis gitu kan. Kita sudah update karena saya nggak menunggu untuk versi jailbreaknya gitu kan, karena saya main online, main bola, main PES ya, game bola kita online enak gitu kan. Tapi kalau kita ada PS4 jailbreak, kita bisa main offline di PES 2021 juga sama. Dan juga fitur race mode itu bisa kapan aja kalian jalankan dan sampai kapan aja kalian bisa pakai, jadi sesuka hati kalian gitu ya. Maksudnya dalam artian kalian mau seminggu, berapa hari ya, berapa bulan kalian pakai, asal jangan ada mati listrik atau powernya itu mati gitu, jadi kalian harus mengulang lagi kan. Tapi kalau selama listrik nggak ada masalah, kalian fitur race mode nggak masalah juga, karena memang ada kebutuhan yang kalian bisa jalankan di fitur race mode. Oke, nah yang pertama kalau untuk yang PS4 jailbreak, saya akan berikan pengaturannya, dan juga PS4 yang 850 untuk firmware tinggi ya. Yang pertama adalah firmware tinggi dulu aja. Oke, kita lanjut guys. Ya, ini adalah PS4 firmware 850 ya. Kita masuk ke setting. Ini PS4 850. Bagaimana kalian mengatur pengaturan hemat daya, dalam artian mode race mode yang kalian bisa jalankan ya. Di sini kalian bisa setting di sini ya. Ada atur waktu hingga PS4 mati. Kalian bisa baca juga atur waktu hingga controller mati gitu kan. Settingan saya jadi waktu setelah 4 jam atau setelah 2 jam bisa juga never gitu ya, jangan matikan, terserah kalian bisa. Tapi kita spesifik untuk waktu itu race mode, bagi kalian yang beralihan dari PS3 ya, baru pegang PS4 yang main online, kalian bisa gunakan ini. Tapi kalau buat user PS5 sih pasti dia juga nggak bakal nonton video ini gitu kan, pasti paham gitu, sultan ya. Nah, jadi gini, pasok daya ke port USB ini kalian bisa nonaktif 3 jam atau selalu. Jadi dalam artian selama mode race mode itu, kalau misalnya kalian setting selalu, dia dapat memasok daya ke USB kalau kalian mau ngecas stick misalnya, ataupun dalam artian misalnya ya, fungsinya sih itu ngecas stick yang
jangan di luar fungsi itu, misalnya ngecas HP jangan. Seperti itu. Jadi kalian bisa setting 3 jam misalnya. Nah, tetap tersambung internet ini kalian bisa gunakan untuk kalian mendownload. Dalam artian misalnya file 100 GB gitu ya. Saat kalian tidak mainkan, kalian bisa mengaktifkan di torrent mode dan dia tetap mendownload file yang kalian download game ya, guys. Seperti itu. Aktifkan penyalaan PS4 dari jaringan. Jadi PS4 dapat dinyalakan dari sistem PS Vita dan PlayStation TV. Jadi kalau kalian terkonek dengan PlayStation Vita, kalian bisa nyalakan atau second screen di aplikasi ya, guys ya. Saya belum coba. Tetap tangguhkan aplikasi. Jadi saat mode istirahat, kalau kalian main game terus belum di close game ya dengan mode rest mode, kalian bisa lanjutkan. Seperti itu ya, guys ya. Tingkat untuk yang PS4 850 hanya seperti ini fiturnya, nggak ada fitur tambahan. Seperti itu. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke PS4 jailbreak. Ya, ini kita udah di tampilan PS4 jailbreak 755 ya, di mana kendala user-user PS4 jailbreak itu sulitan, dalam artian terlalu lama gitu, dalam artian gitu, kalian enable hand-nya gitu. Nah, solusinya sedikit tips, kalian bisa menggunakan fitur race mode gitu. Itu adalah salah satu kelebihan, di samping kelebihan yang hampir sama dengan yang firmware 850. Kita akan coba set ya, guys ya. Kita ke menu setting. Di sini saya pakai ini, di book setting udah muncul, saya udah hand tadi, udah enable hand, dan sebelumnya memang di race mode gitu kan. Jadi kalian simple, nggak perlu race mode lagi. Ini udah PS4 755 pakai Sistro Gold Hand 11 ya. Kita setting power saving setting. Sini tadi saya udah ada penjelasan singkat hampir sama. Nah, kita masuk ke sini race mode ya. Supply power to USB port sama dengan firmware 850. Kalian bisa ngecas stick saat race mode. Stay connect to internet, enabling turning on PS4 from network, keep application suspended. Kalian bisa pakai ini kalau kalian misalnya ada install game di PS4 Explore ya. Kalian bisa tinggal, misalnya install game-nya banyak 500 GB atau 1 tera, kalian bisa tinggal, ataupun saat kalian mendownload update dari game-game yang efek PKG ya di PS4 jailbreak kalian. Kalian bisa tinggal, dia kan mendownload dengan patch installer ya, tapi dengan Blu-ray disc, dalam artian yang firmware 755 ke bawah game-nya. Kalian bisa download dengan patch installer langsung dari PS4 jailbreak kalian. Jadi kalian bisa stay connect to internet, kalian centang, kalian gak centang. Kalau kalian gak suka dengan metode yang download patch installer ataupun PS4 Explore, kalian bisa uncentang aja di sini. Kalau saya coba centang, enabling turning on off PS4 from network, kalau kalian menyalakan dari PS4 Vita ataupun dari aplikasi ya. Mungkin kalau PS4 Hand saya belum coba, untuk PS4 Vita ataupun menggunakan aplikasi di smartphone dengan menyalakan ya, guys ya. Lalu di sini adalah keep application suspended. Kalian misalnya saat bermain game-nya belum di close, kalian mau teruskan lanjutnya, kalian bisa rest mode, kalian bisa teruskan. Nah, fitur kelebihannya rest mode di PS4 jailbreak, kalian tidak perlu enable hand lagi kalau kalian menggunakan fitur rest mode. Yang pasti payloadnya harus yang support dan juga stabil ya, dalam artian pas rest mode nggak mati PS-nya, yang bisa kalian gunakan. Dan juga fitur rest mode di PS4 itu bisa kapan aja, yang tadi saya udah bilang, bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, terserah kalian. Yang penting listrik jangan mati karena kalian akan mengulanginya lagi. Seperti itu. Tapi saran saya misalnya seminggu 2 kali lah matikan, atau misalnya jangka waktu yang lama kalian nggak pakai ya kalian matikan aja PS4-nya. Kalau sering main ya bisa rest mode. Seperti itu. Kita akan coba langsung, kita akan gunakan fitur rest mode ini di PS4 firmware 850 dan juga PS4 jailbreak 755. Ya, kita udah kembali ke menu ini. Dua-duanya adalah PS di atas PS4 jailbreak 755, di bawah PS4 850. Kita akan memanfaatkan fitur rest mode ya, dengan di PS4 jailbreak 755 dan juga di PS4 850. Kalau untuk PS 755 kita menggunakan fitur rest mode spesifik untuk tidak enable hand gitu ya. Karena 755 masih lama kita gitu. Dalam artian enable hand-nya itu kadang-kadang kernel panik dan juga agak lama, bisa sampai 10 menit, kadang-kadang ada yang berjam-jam sampai ngambek-ngambek gitu kan. Jadi kita memasukkan fitur rest mode untuk kita tidak perlu enable hand kalau kita sering main ya. Kalau kita jarang main, mungkin seminggu kita rest mode 2 kali kita matiin PS-nya. Jadi ada jeda, kalian bisa terserah pilihannya. Mau kapan aja kalian rest mode juga nggak masalah. Memang itu adalah fitur yang disediakan dari PlayStation gitu kan.
Nah, untuk PS4 850 fungsinya yang tadi saya sebutkan, salah satunya adalah keep application suspended, di dalam artian kalau aplikasi kalian buka, misalnya ini kita buka dulu, dan juga satu game mungkin kita akan buka di PS4 jailbreak 755, fungsinya hampir sama guys ya. Ini kita masuk dulu, kita buka. Nah, dari PS4 755, jadi ada, kalau si 755 tidak perlu enable hand, langsung main misalnya gamenya. Tapi kalau PS4 850 kan memang nggak perlu enable hand gitu kan, jadi kalian bisa langsung main aja. Oke, ini game udah terbuka dua-duanya di 2 PS ini. Kita akan memanfaatkan fitur race mode, apakah bekerja? Yang pasti sih pasti bekerja. Di PS5 juga ada, di PS3 nggak ada untuk fitur race mode seperti ini ya. Oke, ini udah masuk gamenya, kita akan minimize, kita akan masuk ke home lagi ya, lalu kita akan race mode dua-duanya. Untuk kita nggak perlu apa enable hand untuk di PS4 755, kalau 850 ya mempercepat booting aja sih kalau kalian mau langsung main gitu kan. Kita race mode dulu ya guys ya, race mode kita tunggu ya. Race mode di PS4 755 ini terbalik ya, apa namanya, tampilannya. Jadi yang di atas itu adalah PS4 850, yang di bawah itu adalah PS4 755. Jadi dia tampilan seperti ini guys ya, berkedip-kedip ya, orange ya, kuning atau orange ya. Jadi kalau kalian apa mendownload dia masih jalan, misalnya kalian ngecas stick masih ada daya yang dipasok, kalian bisa pilih waktunya, bisa setiap saat ataupun dengan jangka waktu jam ya guys ya. Nah, ini kita akan nyalakan lagi, jadi nanti tertukar, ini yang di bawah adalah PS4 755 akan tampil di atas, yang di atas ini PS4 850 akan tampil di bawah ya guys ya. Kita akan nyalakan lagi guys ya, ini kita udah nyalakan, dia tampilan seperti ini, jadi biru ya guys ya, jadi biru, lalu nanti akan putih ya guys ya. Jadi kalian bisa perhatikan PS4 nya ya, ini udah putih, kita akan lihat di layar ya. Ya, ini udah aktif, udah jalan ya. Ini adalah PS4 755 yang atas, yang bawah adalah PS4 firmware 850. Kita akan masuk, kalau si PS4 850 udah langsung masuk tuh guys ya. Tapi kalau PS4 755 dia langsung, dia minta menu pilih user lagi seperti itu. Tapi kita akan lihat apakah gamenya masih jalan yang tadi kita. Oke, gamenya masih jalan nih guys ya. Jadi ini adalah video yang baru saya coba sebenarnya dari fitur race mode di Gold Hand 755. Sebelumnya saya belum buat videonya. Kita masuk lagi, apakah masih bekerja? Ya, gamenya masih berjalan, jadi lancar ya. Kebetulan saya pakai payloadnya Dev Chrono, dan juga kalian bisa payload yang lain. Kalian lihat race mode yang stabil yang mana gitu ya. Kalian bisa coba-coba aja. Dan memang jadi kalian, jadi minimal waktunya, jadi kalian nggak terlalu apa terbuang-buang waktu saat enabling hand ya guys ya. Ini adalah PS4 850 udah bekerja. Oke, kita akan close saja aplikasinya untuk dua-dua ini. Jadi seperti itu fitur-fiturnya, dan memang kalian bisa memanfaatkan waktu dengan cepat saat kalian booting di PS4 kalian, baik di 755 maupun di PS4 850. Oke, demikian video dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Kalau ada yang bingung bisa tanya di kolom komentar. Next kita akan bagikan video yang lainnya putar PS4 masih, karena PS5 saya belum ada. Tunggu PS 2022 aja rilis baru kita pakai PS5. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy gaming guys.